Saudara, seorang pria obesitas dengan bobot mencapai 200 kg dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis setelah terjatuh dari kamar mandi. Kecil matanya. Tim pemadam kebakaran dibantu warga mengevakuasi pria dengan bobot 200 kg dengan menggunakan tandu. Kondisi rumah yang sempit dan bobot yang berat membuat petugas kesulitan untuk mengeluarkan pria ini dari dalam rumah. Pria obesitas langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Sukamto untuk mendapat perawatan medis karena sempat terjatuh dari kamar mandi. Tidak memungkinkan untuk menggunakan tempat tidur dari ambulan itu, akhirnya menggunakan kita transportasi ke mobil bak terbuka. Jadi setelah dibawa ke taruh di mobil bak, kita kawal mobil bak menuju rumah sakit RS Sukamto.